Ya, bertemu dengan saya, si Momon Fresh Chicken. Hai. Ya. Panas beneran, matahari masih jadi matahari. Ya, inilah profesi jadi seorang petani. Yo, ning sawah ngerit pari. Ini hasil padi di tahun ini. Ya, rumangsamu penak dadi petani. Ora penak dadi petani, tapi wis dadi profesi. Jadi ket lahir uripe wong desa dididik sangka bapake. Bapake tani, anake yo wajib dadi petani, ngono lho, Lur. Jadi iki wis jadi profesi. Jadi gak iso ngalih kok iki, tapi penak ra penak panggah dilakoni. Mergakno wis jadi profesi nih wong desa, yo petani. Yo ora. Kowe wong kutho nek iso yo mangan sego apa eneke lawuhe. Mergakno prosese satu butir biji nasi ini membutuhkan waktu 3 bulan. Ini segini itu cuma menjadi nasi satu butir. Ini membutuhkan waktu 3 bulan. Nanti sampean jangan menyepelekan nasi. Kan biasanya kalau di warung, di restoran itu banyak orang-orang kaya, orang-orang pejabat itu nasi dibuang-buang gitu kan. Ini kalau bisa mulai ini kita menghargai seorang petani. Petani itu kerjanya kayak gini. Panas terik matahari mirip pari. Ya, bature ya orang-orangan sawah. Ini ki bolone cok momongan ngopi karo wong-wong apa jenenge? Denten pari nek ngarani. Jadi ngedeni manuk karo iki. Jadi manuk ben mlayu. Orok-orok. Ayo, sana. Ayo. Intinya hargailah seorang petani karena kerja kerasnya petani itu menjadi kunci kesuksesan Anda. Tanpa petani Anda bukanlah siapa-siapa. Kan yang kamu makan kan itu nasi hasil seorang petani. Jadi hargailah seorang petani. Nasi satu butir membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi jangan sampai membuang nasi walaupun satu butir. Itu nasi satu butir itu ibaratkan itu barokah yang terakhir. Jadi barokahnya itu di satu biji nasi itu. Jangan sampai kamu buang, kamu sia-siakan. Kalau bisa, kalau setiap makan itu dihabiskan. Mendingan ngambil nasi sedikit, yang penting habis. Janganlah ambil nasi banyak tapi tidak habis. Kasih seorang petani.